Bagi kalian yang suka video aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Lalu kita like. Lalu kita share. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum. Halo juragan horor. Berjumpa lagi sama aku, Sinsi. Seperti biasa, kali ini aku akan nge-reaction video yang lagi viral, yaitu video pemujaan setan. Ritual ini kayaknya di Bandung. Ceritanya kan lagi explore, tiba-tiba merkokin. Nah, seperti apa videonya? Langsung aja kita reaction. Cus, tonton ya. Malam-malam loh, ini jam berapa ya? Lama ya? Oh, sambil apa ya? Iya, tadi denger enggak ada suara. Suara aja. Itu apa? Kayak tanduk ya? Nemuin kayak gitu ya? Dimatiin tuh. Malam-malam loh ya. Ush. Pada berani banget. Hmm.
kenapa ya nyala-nyala? Tuh, api apa bukan? Itu apa yang bunyi? Oh, apakah itu pemujaan setan? Ih, serem. Bintang ya. Bintangnya aneh. Ngomong apa tuh? Pinggirnya ada api ya, Pak Lilin. Api lampu atau lilin ya? Kalian tegang gak kan? Pemujaan setan ya. Rohani sejati diri. Itu artinya apa ya? Komen ya tuh. Rohani, rohani. Hati-hati. Pek, siapa tuh Pek?
banget ya. Rohani. Rohani cipta dini. Ayo dong. Langsung grebek aja ya. Rohani sejati diningrat. Sejati diningrat. Itu maksudnya apa? Artinya apa? Enggak tahu. Ini lagi berjalan ya. Nading. Gelap banget sih. Lihat layar hitam. Itu mungkin mengikutnya banyak ya. Suaranya gak cuma satu. Ngomong apa ya? Pakai baju hitam semua. Ih, banyak banget lagi. Mampus. Digrebek ya. Woi. Bisa gak ngaceng tuh? Baik, baik kemana tuh? Ya bisa ngaceng tuh, Gambar bintang ya. Segitiga lah. Golok. Apa manfaatnya pemuja setan itu ya? Langsung kabur. Iya. Seharusnya ketangkep semua tuh ya. Musyrik.
Namanya musyrik ya. Nama turun ya. Kok nangis itu? Tuh pada turun ya. Wah. Itu ada hewan apa ya? Anjing ya? Nah, gimana gan? Aneh-aneh aja ya. Menurut kalian itu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, dadah. Sampai jumpa.